ini gambar yang dilukis oleh pemlima Portugis, senjata yang dirampas dari Melaka. Inilah senjata yang sangat canggih, termasuk meriam, senapang telah dirampas daripada kerajaan Melaka. Inilah Melaka yang sangat hebat, jadi gambarkan oleh Portugis, kotanya sangat kuat, kotanya bukan kayu tapi batu. Rupanya Melaka punya teknologi yang sangat tinggi, bukan teknologi yang berkurangan tetapi pembelotan daripada dalam. Portugis tidak punya senjata seperti ini dan mereka kagum bagaimanakah orang Melayu dapat menghasilkan senjata yang begitu hebat. Ingat, Melaka ialah sebahagian daripada Osmania. Tetapi sayang, orang ini bernama Tun Silana. Tun Silana menulis sejarah yang palsu. Dia menulis sejarah Melayu. Dia mengatakan orang Melayu berperang dengan lembing dan keris. Ini ialah pembelot yang bersama dengan Portugis. Inilah yang tali baru Portugis, yang sama-sama berjuang untuk Portugis dan ditangkap oleh tentera Aceh dan dibawa ke Aceh, yang sepatutnya dibunuh tetapi diampunkan. Akhirnya dia bertobat di Aceh menjadi orang yang baik. Tapi tulisannya sejarah Melayu ataupun surat Salatin ini mengandungi berbagai-bagai sejarah yang palsu, mengatakan orang Melayu sangat lemah, bodoh dan tidak ada logik sebab dia bercakap bagi Pak Portugis. Dan sayang, buku ini disetiharkan sebagai karya agung Melayu oleh UNESCO, dan itulah sebab mereka tidak akan pilih karya ini sekiranya karya ini tidak berpihak kepada mereka. Kita lihat bagaimana apabila jatuhnya Melaka, maka seluruh umat Islam bersatu, termasuk kerajaan Aceh, kerajaan Osmania datang untuk membebaskan Melaka. Tetapi pengkhianatnya ialah kerajaan Johor, Pahang, Lingga, Riau. Inilah pengkhianat yang belum dicatatkan dalam sejarah, yang bersama dengan Portugis mempertahankan Melaka. Apabila Melaka diambil alih oleh Belanda, satu kisah yang cukup sedih berlaku. Semua ulama telah berpadu melantik orang ini namanya Raja Haji untuk menjadi komander besar seluruh alam Melayu menentang Belanda. Kita lihat dia telah terkorban syahid di Teluk Ketapang. Sebelum dia syahid, dia menulis surat ini. Kita kenang apakah yang ditulis oleh dia. Dia kata, pada hari ini tanggal 19 Rejab 1998 Hijrah, warkah ini kutulis di atas sejadah menghadap kiblat dalam keadaan berwuduk, setelah selesai doa dan doa panjang untuk sekalian umat Melayu. Al-Quran di sebelah kananku, kitab Dalail Akhirat di sebelah kiriku, badik pusaka di pinggang. Sungguh demikian, aku amat menyedari bahawa terdapat di kalangan armada perang Melayu yang aku satukan dan PPN ini terdapat golongan Melayu yang menjadi musuh dalam selimut, berwajah Melayu, berhati Belanda. Usahlah ditanya bagaimana aku mengetahui, kerana tahu di angin turun naik. Apabila Allah mengendaki kita jadi sekara, maka tiada siapa yang dapat mengelaknya. Dia mengumpulkan seluruh tentera di asal negara untuk menentang Belanda. Tetapi dalam tentera dia dikumpul, diberi rasuah oleh Belanda, sehingga inilah yang disebut sebagai wajah Melayu berhati Belanda. Apabila Inggeris datang ke sini, berwajah Melayu berhati Inggeris. Sejarah telah berulang. Ketika Portugis, berwajah Melayu berhati Portugis. Itulah sejarah bangsa ini, bangsa yang paling mudah dimanipulasikan oleh penjajah. Apa kata seterusnya oleh Raja Haji? Dia kata, biar mereka masuk menyelinap ke dalam kubu kami dan mengepung aku. Maksudnya munafik yang sedang menjadi tali baru British atau Belanda datang mengepung panglima sendiri. Syak Pasik, yakin soleh, batulah yang menjadi juadah. Ini bahasa Raja Haji. Nah, wahai si munafik, aku sekali tidak pernah takut pada kalian. Marilah kita berdepan sebagai lelaki Melayu yang sejati. Engkau kendolah panji perjuanganmu, aku kendong panji perjuanganku. Nyawa kita di tangan Allah. Matiku di medan perang ini tandanya sentiasalah aku hidup di sisi Allah. Matimu di medan perang tandanya celakalah kamu di akhirat nanti. Mereka berani mati sehinggalah petualang bangkit daripada sujud. Tatkala imam dan jemaah masih bersujud, lalu ditancam pisau di belakang antara mereka. Maka sekali lagi tidak mengundang gundah, kerana apabila sudah datang janji Allah, maka syahidlah dia.
jika ditikam itu masih hidup, maka dia akan menjadi saksi si petualang itu. Ini catatan yang disebut oleh Raja Haji. Mereka bersolat, sama-sama bersujud. Sujud mereka panjang, kawan sebelah bangun tikam kawan sebelah, seluruh mati. Itulah pengkhianatan yang menyebabkan Raja Haji kalah. Raja Haji sempat menulis di atas sejadah, menulis surah ini. Dia kata di akhirnya, sekiranya perjuangan aku ini benar, wahai Ilahi, kekalkan tulisan aku ini. Butakanlah mata Belanda daripada melihat tulisan aku ini, supaya tulisan aku ini sampai kepada seluruh orang Melayu yang datang kemudian. Barangkali perjuangannya benar. Sampai pada kita, saya salin, menunjukkan perjuangannya lah dikenati oleh bangsa yang sendiri.